Harapannya supaya cepat selesai, Mas. Cuman ini mau menjelang Lebaran ya. Jadi kendaraan yang dari arah Jakarta kalau truk itu banyak yang lewat sini. Nah, untuk parkir di sini kan untuk berkunjung atau belanja kemana kan bayangkan ya, sangat terganggu, Mas. Apalagi ini kan pelabuhan ya. Jadi sangat terganggu sekali. Satu, mestinya harus ada apa ya? Petugas dari kepolisian. Ini kegiatan kurang lebih 1 kilo ya, tepatnya 1,11 kilometer. Perjalanan ini kalau bicara paketnya kan preservasi jalan batas Jabar Tegal Pemalang, ruasnya jalan lingkar Kota Tegal. Nah ini di segmen 2 ini kita ada kegiatan konstruksinya tol panjang full, nanti panjang kurang lebih 1 kilo, lebar 15 ya Mas Yopan, kanan kiri ini dua jalur. Selesai kapan ini? Mana? Selesai kapan? Kalau selesai sesuai kontrak kita ada 8 bulan, artinya di bulan Oktober ya, Oktober November kita selesai. Lebaran salah satu kegiatan kita kan di sini ya, artinya kalau pekerjaan pasti tidak semuanya harus off ya. Ada perintah kan amin 10 semuanya off. Jadi kita pastikan semuanya pasti fungsional. Kalau yang biasanya di sini 4 jalur kita beli kontrak jadi 2, Pak. Jadi harapannya dengan seperti ini tidak perlu melalui dalam kota. Tetap seperti biasa, jalur yang seperti biasa, hanya ada penyempitan. Penyempitan lajur jalan yang biasanya ada 4 menjadi 2. Harapan kita dengan kondisi seperti ini masih bisa, arus lalu lintasnya masih bisa tertampung dengan baik dan tidak perlu melintas ke dalam kota. Sehingga masyarakat yang ada di dalam kota juga tidak akan terganggu dengan arus lalu lintas yang ada di jalur lintas utara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.